Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah, kawan-kawan, sekarang Bang Slepot lagi ada di persimpangan 4 Teluk Air arah ke Coastal Area. Jadi tadi Bang Slepot sudah melewati juga kawasan tempat penjualan makanan berbuka puasa ni, kawan. Jadi ini masih di suasana bulan puasa atau pula suasana bulan Ramadan di tahun 2022. Jadi buat kawan-kawan, Bang Slepot mengucapkan selamat datang dan salam kenal juga yang baru hadir di sini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat, Bang Slepot juga sihat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita di bagian yang ketiga, yang mana sebelumnya perjalanan yang pertama kita dari Meral sampai Kolong, dan perjalanan yang kedua dari Meral dari Kolong sampai ke Balai Kota atau tepatnya di bagian Teluk Air. Jadi di bagian yang ketiga ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita dari Teluk Air sampai ke daerah Sungai Lakam atau berbalik lagi arah ke Kolong juga nanti. Nah, beginilah suasana di tahun 2022, tepatnya di bulan puasa, kawan-kawan ya. Jadi sekarang Mas Lepot dah melewati di kantor Camat Karimun, atau tadi Bang Slepot juga lewat kantor Pelindo, terus kantor DJP, kawan-kawan ya. Nah, sekarang di depan itu ada tempat penjualan juga. Biasanya di sini tempat penjualan takjil atau berbuka puasa yang dah biasa setiap tahunnya pasti selalu ramai di sini, persimpangan ini. Jadi arah ke kiri itu kita bisa arah ke Bukit Senang, tembusnya di kawasan Bukit Senang ya, kawan-kawan ya. Jadi ini kita sudah memasuki kawasan area Lubuk Semut nih, kawan-kawan. Buat kawan-kawan dimanapun berada, beginilah suasana di Lubuk Semut. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan kawasan ini, silakan komen-komen. Dan Bang Slepot selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, di like dan di share ya kawan-kawan ya. Jadi sebelah kanan itu arah bisa tembus juga ke Coastal Area, kawan-kawan. Dan di situ juga ada kolam renang namanya Kolam Fiarama, kawan-kawan. Dan di sini juga ada tempat tongkrongan juga kalau malam-malam tuh, tempat tongkrongan kafe gitu, menjadi salah satu pilihan juga untuk kaum-kaum muda yang ada di Tanjung Balai Karimun nih, kawan-kawan ya. Jadi kita akan menelusuri jalan ini, kawan-kawan. Nanti kita akan melewati juga persimpangan lampu merah Sungai Ayam, persimpangan tiga Sungai Ayam. Nanti kalau arah ke kanan itu kita langsung bisa ke tebing. Jadi nanti kita melewati kawasan simpang Kapling, kawan-kawan, jalan pertambangan. Jadi kita akan melewati jalan situ, kawan-kawan ya. Nah, persimpangan lampu merah ini yang Bang Slepot maksudkan tadi, kalau kita arah ke kanan itu kita arah ke tebing, ke Teluk Uma, ke Pamak dan kawasan Bongkar dan sekitarnya. Jadi kita arahnya ke kiri. Sekarang kita memasuki kawasan jalan pertambangan Sungai Ayam.
Dan ini adalah persimpangan tiga coupling, kawan-kawan. Jadi kita kalau ke arah ke kanan itu jalan arah ke coupling, jalan ke sekolahan SMA, terus bisa juga tembus ke RSUD Muhammad Sani, kawan-kawan ya. Jadi sebelah kiri itu jalan ke Sidorejo, jalan ke atas Bukit Sidorejo. Jadi kita akan melusuri jalan ini terus. Dan sebelumnya juga Bang Selepuk ada juga jalan di kawasan sini, tapi kita mengarahnya ke daerah Sungai Ayam, ke arah bagian tebing. Jadi ke kiri kita bisa ke, ada hotel juga di situ, terus ada tempat makan juga McDota, terus ada swalayan Padi Mas. Nah kawan-kawan ya, jadi ini arah ke kiri, arah bisa juga ke Bukit Senang. Kita terus menelusuri jalan ini. Ini adalah kawasan masih termasuk kawasan Sungai Lakam, kawan-kawan. Simpang arah yang ke kanan itu arah ke Pelipit, arah ke Orari, ke Kolong, bisa juga tembus ke jalan itu, kawan-kawan ya. Dan itu bisa juga jalannya tembus ke jalan Kapling. Jadi ini masih di kawasan Sungai Lakam nih, kawan-kawan. Nanti kita akan jumpa lagi persimpangan 3 lampu merah. Nah ini kawan-kawan, kalau kita lurus jalannya arah ke menuju lagi ke Balai Kota, kawan-kawan. Jadi kita arahnya arah ke daerah Kolong lagi sebelah kanan, dan kita akan berakhirnya di daerah kawasan tempat penjualan takjil yang ada di Kolong, kawan-kawan ya. Jadi kita akan melewati juga daerah depan kawasan Pasar Maimun, dan karena di situ termasuk tempat pusat keramaian juga apabila sore-sore menjelang berbuka puasa. Nah, di situ termasuk kawasan yang ramai juga ya, kawan-kawan ya. Nah sekarang kita memasuki kawasan area kawasan Pasar Puan Maimun. Kalau kita sebelah kiri itu arah masuknya arah ke pasar, kawan-kawan ya. Jadi di sini termasuk tempat yang sering macet dan padat, apalagi di sore-sore macam gini. Waktu pun sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore, kawan-kawan. Jadi tinggal beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa ya, kawan-kawan ya. Jadi boleh kita tengok, kawan-kawan, jalanan sudah mulai nampak mulai macet. Memang sudah menjadi biasanya di sini kalau bagian pagi, sore atau belah petang, ini memang kawasan yang sering macet. Dan kita boleh tengok ke depannya
sudah semakin ramai, jalanan sudah semakin penuh ya kawan-kawan ya. Jadi Bang Seleput sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, di like, dan setelah nonton video ini silakan dibagikan juga ke kawan-kawan yang lainnya agar channel Bang Seleput ini semakin berkembang dan dapat membantu juga kepada kawan-kawan yang membutuhkan video ini, apalagi yang ada di perantauan ya kawan-kawan ya, dan yang pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun. Jadi Bang Seleput mengakhiri percakapan ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.